Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan mempelajari bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul bagi subtopik 8.1 serakan bagi matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, baiklah teman-teman, dalam bab 8 ini kita akan mempelajari dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah serakan subtopik 8.1. Bagi bahagian yang kedua ialah sukatan serakan subtopik 8.2. Dalam subtopik 8.1 serakan, kita akan mempelajari tentang beza plot batang dan daun dan juga plot titik. Bagi sukatan serakan pula, kita akan pelajari tentang julat, julat antara kuartil, variance, sisihan piawai dan juga plot kotak. Okey, jadi dalam video ini kita hanya akan membincangkan subtopik 8.1 serakan. Standard pembelajaran yang pertama dalam video ini ialah menerangkan maksud serakan. Sukatan serakan memberi gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Okey, jadi dalam bab ni dia ada berkaitan dengan pengumpulan data atau maklumat. Dan daripada pengumpulan data dan maklumat yang diperolehi itu, kita akan dapat gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data itu ditaburkan. Okey, jadi kalau cikgu boleh beri contoh yang dekat dengan diri pelajar, contohnya adalah pertama, markah ujian lah kan, biasa. Okey, yang kedua mungkin juga dia berkaitan dengan saiz kasut. Okey, contoh lain, ketinggian, berat badan dan sebagainya. Okey, penjelasan yang seterusnya, serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Okey, jadi julat. Ada cerita tentang julat di sini. Untuk pengetahuan pelajar, julat ialah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Okey, penjelasan seterusnya, bagi melihat serakan bagi suatu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil akan diambil kira. Maksudnya dekat sini, untuk mengetahui serakan tu, kita kena kira beza dia. Antara cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Jadi untuk dapat serakan, kena lakukan operasi tolak. Kenapa tolak? Sebab dia kata beza. Untuk dapat serakan, cerapan terbesar tolakkan dengan cerapan terkecil. Okey, jadi penjelasan seterusnya, sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data itu diserak dengan lebih luas. Okey, ayat seterusnya, sekiranya beza antara nilai tersebut adalah kecil, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data itu diserak dengan lebih kecil. Okey, jadi cikgu bagi contoh berkaitan markah ujian. Okey, jadi ini situasi pertama. Katakan markah tertinggi dalam kelas bagi subjek matematik katakan 99 dan markah terendah, markah ujian terendah adalah cikgu letak 20. Okey, jadi beza kita dah belajar tadi untuk tahu serakan kita kena kira beza. Okey, jadi beza dia dalam 79. Lepas cikgu tolak, cikgu dapat nilai dia 79. Okey, jadi situasi kedua pula. Okey, jadi markah tertinggi 99, markah terendah dalam kelas tersebut ialah 60. Okey. Jadi apabila kita kirakan beza dia, kita dapat 39. Okey, jadi cikgu ada dua situasi. Situasi pertama bagi subjek matematik, situasi kedua bagi subjek sains. Saya letak contoh je ni. Okey, kemudian apa kesimpulan yang kita boleh dapat daripada dua rajah ni ialah serakan bagi data yang pertama ini adalah lebih besar berbanding serakan bagi data kedua. Okey, jadi macam mana cikgu tahu serakan dia lebih besar? Kerana nilai beza dia adalah lebih tinggi berbanding nilai beza situasi kedua ni bagi subjek sains. Okey, jadi itu saja penerangan bagi maksud serakan. Okey, jadi teman-teman, ini adalah contoh satu buku teks muka surat 213 soalan.
Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid itu. Okey, jadi soalan. Cikgu nampak dia nak beza. Okey, jadi apa beza? Melalui pembelajaran kita tadi, kita tahu beza ialah nilai cerapan terbesar tolakkan dengan nilai cerapan terkecil. Jadi kita tulis nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil untuk cari beza. Jadi ini untuk cari beza. Okey, jadi daripada set data yang kita ada, kita akan cari yang manakah nilai cerapan terbesar. Okey, jadi awak scan satu-satu-satu. Okey, jadi cikgu jumpa yang paling besar adalah 79. Okey, jadi ini yang paling besar. Yang kedua, nilai cerapan terkecil. Okey, jadi kita scan lagi. Satu-satu kita cari yang mana paling kecil. Okey, jadi lepas cikgu cari 47 yang paling kecil. Jadi saya dah dapat dua nilai. Saya pun tolakkan dia. 79 tolak dengan 47. Kita akan dapat nilai dia adalah 32 kilogram. Okey, jadi siap. Inilah beza dia. Kita dah dapat beza bagi soalan A. Kita akan beralih pada soalan B. Okey, soalan B. Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter. Sampel beberapa jenis serangga. Okey, jadi dia bagi kita plot titik. Nilai dia, nilai titik itu berada pada kedudukan yang berbeza. Okey, soalan nyatakan beza saiz. Okey, jadi dah nampak sama je step macam tadi. Beza saiz. Maknanya yang paling besar tolak dengan yang paling kecil. Okey, jadi perhatikan pada plot titik kita. Kedudukan paling besar di sini. Okey, jadi baca betul-betul kedudukan titik itu. Satu kotak ni mewakili 0.1 nilai dia. Okay, jadi daripada sini sampai sini ada 10 kotak. Nilai beza dia 1. Jadi 1 bagi 10 awak akan dapat nilai dia 0.1 bagi 1 kotak. Okey, jadi nilai terbesar berada di sini. Tempat yang cikgu tandakan ni. Dia adalah 6.8. Okey, jadi nilai terkecil pula. Dia berada di depan ni. Dia adalah 3.1. Okey, jadi untuk dapat beza, tolakkan dia sahaja. 6.8 tolakkan dengan 3.1. Okey, dapat nilai dia 3.7. Okey, jadi cikgu nak ingatkan, jangan awak kira pula bilangan plot ni. 1, 2, 3. 3 tolak dengan 1. Tak. Untuk dapat beza saiz. Okey, jadi bila kata beza saiz, bacalah plot titik ni pada kedudukan dia. Okey, kedudukan paksi dia ni mewakili panjang dalam sentimeter. Maknanya kalau dekat sini 6.8. Kalau dekat depan ni 3.1. Tolakkan dia saja, dapatlah beza dia adalah 3.7. Okey, jadi siap. Baiklah, kita masuk standard pembelajaran yang kedua, iaitu membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, jadi dekat sini kita akan belajar tentang cara untuk buat plot batang dan daun, kemudian plot titik. Seterusnya kita akan banding, tafsir dan buat kesimpulan. Okey teman-teman, mari sama-sama dengan cikgu. Kita belajar sama-sama macam mana nak plot batang dan daun. Okey, jadi cikgu ada satu soalan dekat bawah ni. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 214. Okey, jadi ini soalan daripada buku teks muka surat 214. Soalan, Rajah di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Okey, jadi ini markah bagi 36 orang murid. Maknanya markah setiap orang ni dicatatkan dekat sini. Ada yang dapat 27, ada yang dapat 34 dan seterusnya. Okey, jadi soalan nak minta kita binakan plot batang dan daun. Okey, jadi untuk pengetahuan pelajar, senang sangat-sangat cikgu ambil satu contoh. Mula dengan nombor yang ada pangkal dia paling rendah 2. Saya highlightkan sekejap, saya nak tunjuk. Di sini 27. Yang ini 29. Ni nombor puluh dia sama. Nombor puluh dia depan dia 2. Jadi cikgu pun isi 2. Maknanya depan nombor puluh tu adalah batang. Saya isi 2.
Okey, daun dia pula awak akan isi nombor pada bahagian sa dia. Tapi perlu diingatkan, digit daun disusun dari nilai terkecil ke nilai terbesar. 27, 29. 27 paling kecil kan? Jadi 27 kita akan tulis dulu. 2, 7 dekat bahagian daun. Okey, 27 siap. Sebelah dia 29. Okey, jadi tulis macam tu sahaja. Tak payah pening-pening. 27, 29. Okey, jadi batang yang dengan dia punya pangkal 2 dah siap. Tak ada lagi dekat dalam set data kita. Seterusnya kita lihat nombor puluh yang start dengan nombor 3. Okey, jadi kita cari batang 3. Cikgu colorkan dengan warna kuning. Cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, ada 11 nombor yang batangnya bermula dengan nombor 3. Okey, jadi cikgu pun isi batang dia 3. Kemudian saya susun daripada nilai terkecil ke nilai yang terbesar. 31, 32, 34, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38 dan akhir sekali 39. Okey, jadi cikgu dapat dari mana ni? 31, 32 sampai 39. Saya asingkan batang dia sebagai 3, daun dia sebagai 1. Okey, yang lain tu ikut sahaja, ikut susunan. Daripada yang kecil pergi yang terbesar. Okey, jadi kita kira betul ke ada 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ha, insyaAllah betul. Okey, seterusnya. Batang yang bermula dengan nombor 4. Okay, jadi pelajar awak boleh berhentikan video ni. Ha, cuba buat sendiri dulu. Sebelum awak semak jawapan dengan cikgu. Okay, jadi cikgu anggap awak dah berhentikan. Ha, saya cari yang pangkal batangnya adalah 4. 1, 2, 3. Ha, ni banyak juga ni. Cikgu colorkan semua yang depan dia 4. Okey, stop. Okay, jadi kemudian saya tuliskan dia. Okay, 4. Ah, tak muat pula. Ah, cikgu buat terkeluar sikit je. Ah, awak jangan buat terkeluar pula. Okey, jadi betul ke kita semak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, jadi pastikan sama nilai dia dekat bawah ni. Okey, dia berturutan. Okey, akhir sekali dengan batangnya 5 dan daunnya yang baki ni. Cikgu nak color dia dengan warna merah. Jadi cikgu pun tuliskan jawapan dia. Dua ada. Okey, jadi dapat jawapan siap. 52, 52, 52, 53 dan 54. Okey, last kali tu boleh tulis kekunci dia dekat bawah tu. Kekunci 2/7 bermaksud 27. Kita ambil nombor yang pertama ni. Sebagai contoh, kekunci 2, buat garisan tegak ni 7, bermaksud 27. Okey, jadi dah siap. Inilah plot batang dan daun. Senang sangat-sangat. Seterusnya, cikgu ada contoh yang kedua untuk plot batang dan daun. Okey, jadi cikgu ada set data di mana kalau pelajar perhatikan set data ini tidak tersusun kedudukannya. Sedangkan apabila kita nak buat plot batang dan daun, kedudukan tu patut tersusun daripada nilai terkecil ke nilai terbesar. Okey, jadi bila situasi macam ni wujud, rajin-rajinkan diri kita menyusun kembali nombor tu daripada nilai digit terendah ke nilai digit tertinggi. Okey, jadi kalau boleh buat terus tak ada masalah. Boleh je nak buat terus tapi takut pening kan. Okey, jadi cikgu memilih untuk menyusun dia dahulu. Okey, jadi cikgu susun kejap. Okey, jadi cikgu dah susun ni, tinggal gantikan saja kedudukan dia. Jadi soalan ni berbeza dengan soalan sebelum ni sebab dia ada 3 digit.
Satu, dua, tiga. Tiga digit. Kalau tadi dia ada dua digit. Okey, jadi bila macam ni awak ambil dua nombor kat depan ni, isi pada bahagian batang. Okay, jadi cikgu mula dengan yang pangkal dia adalah 24. Cikgu buat terus. 243, 244, 248. Okey, jadi cikgu pun susun nombor tu. Dia dapat 24 kat depan. 24. Okey, kemudian 243, 244 dan 248. Okey, jadi siap bahagian yang pertama. Okey, jadi cikgu dah asingkan ikut pangkal dia. Okey, jadi yang kedua adalah 25. Jadi batang dia 25. Kemudian 256, 256, 257, 257, 259. Okey, jadi siap seterusnya 26. Okay, jadi 260, 261, 265, 266, 266, 267 dan 268. Yang akhir sekali 27. Okay, jadi isikan 047. Siap. Jangan lupa bahagian kekunci. Kekunci ni awak buat sendiri. 24 slash 3 bermaksud 243. Kita ambil nombor yang pertama. Okay. Jadi kita akan pergi pada bahagian yang seterusnya. Okey, jadi jika tadi kita belajar tentang plot batang dan daun, sekarang kita akan belajar tentang plot titik. Okey, jadi apa itu plot titik? Maksudnya nanti akan ada banyak titik-titik lah pada bahagian graf kita. Okey, jadi soalan data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Raja di bawah menunjukkan plot titik untuk data di atas. Setiap titik mewakili satu cerapan. Okey, jadi apa maksud ayat ni? Maksudnya adalah setiap satu orang akan jadi satu titik. Satu data ni satu titik. Kalau kita ada 20 orang ni, maknanya akan ada 20 titik pada plot titik kita dekat bawah ni. Okey, jadi cara dia adalah yang senang juga. Okay, jadi ni kertas graf kita. Ni paksi X kita. Paksi X ini akan mewakili nilai skor. Sebab soalan kata menunjukkan skor. Jadi kita labelkan. Dia adalah skor. Jadi cikgu labelkan. Ini adalah paksi X mewakili skor. Kemudian untuk menentukan nilai pada skor ni adalah caranya awak cari pada data di atas. Okay, pada data di atas ni awak tentukan nilai yang paling besar. Okey, jadi cikgu cari yang paling besar adalah 8. Jadi saya start tulis dengan 8. Jadi ini paling besar dan ini paling kecil. Jadi ini besar, ini kecil. Jadi cikgu tuliskan nilai dia dekat bawah ni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, seterusnya senang. Jadi kita dah nak mula membuat titik-titik tersebut. Di pertama kosong, tandakan pada bahagian kosong. Okay, jadi dan seterusnya, 2, 4. Cikgu pun buat kat tempat 2. Kemudian kat tempat 4, kita buat titik. 7, 6, 0. Okay, 7, 6, 0. Ada lagi sekali, naik ke atas dia. Senang kan? Okey, kemudian 5, 8, 4, 1. 5 di sini, 8 di sini, 4 naik ke atas 1. 1. Okey, 2, 3, 7, 7. 2, 3, 7, 7. 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. Okey, dan akhir sekali, 8, 3. Jadi 8 dan 3 ada 1 nilai. Okey, jadi bila siap kita plotkan titik ni, secara tak langsung sebenarnya kita nampaklah kedudukan yang paling ramai dekat mana, paling sedikit dekat mana. Okey, jadi skor yang tertinggi adalah 7 ni, nilai 7 ni. Dia ada 4 orang dapat skor 7. Okey, jadi dah siap. Inilah plot titik. Kaedahnya untuk ini adalah kaedah cara untuk melukis plot titik. Okay, jadi dah siap. Okey, jadi cikgu tertarik dengan rangsangan minda 2 pada buku teks muka surat 216 membandingkan dan mentafsir serakan dua set data berdasarkan plot batang dan daun. Okey, jadi dia nak suruh kita buat plot batang dan daun. Dia ada dua set data. Yang pertama bagi bulan April, yang kedua bagi bulan Mei. Okey, jadi bila dia nak bandingkan dua data macam ni, bolehkah kita bina plot batang dan daun?
Jawapannya boleh. Kaedah dia macam dekat bawah ni. Okey, jadi nanti batang dia akan duduk dekat kawasan tengah-tengah ni. Ha, ni adalah batang. Jadi ni kedudukan bagi batang. Okey, jadi ini adalah daun untuk bulan Mei dan sini adalah daun untuk bulan April. Okey, jadi pelajar awak cuma buat sama macam tadi. Okey, kalau tadi kita buat 32, 3 akan jadi dia punya batang, 2 akan jadi daun dia. Okey, jadi susun. 3, 2. Kedudukan 2 ni dia paling dekat dengan batang ni, dia akan susun semakin membesar. Nilai dia semakin besar daripada kecil pergi besar. Sini bersama daripada kecil pergi besar. Okey, jadi dekat bahagian yang batangnya 3, dah siap susun dia jadi macam ni. 32, 35, 35, 39. Sini semua bahagian 3. Untuk bulan Mei pula, dia ada 2 sahaja dengan batang yang bernilai nombor 3. Iaitu 34 dan 38. Okey, jadi jadilah daun dia seperti ini. 4 dengan 8. Okey, jadi dah siap untuk batang yang 3. Kita kena siapkan untuk batang 4, 5, 6 dan 7. Okey, cara dia sama je macam kaedah sebelum ni. Okey, cikgu dah keluarkan siap-siap. Inilah hasilnya. Jadi dapatlah kedudukan batang di tengah. Okey, untuk bulan Mei, saya dah isi semua. Dia jadi dekat sebelah sini, sebelah kanan bulan Mei. Untuk bulan April, pada sebelah kiri, semua dah disusun daripada nombor terkecil ke nombor terbesar. Diperhatikannya 4, 8, 3, 5, 5, 9. Daripada terkecil ke terbesar. Okey, jadi dalam pada rangsangan minda 2 ni, perbincangan dia. Berdasarkan plot batang dan daun di atas, ujian manakah yang menunjukkan pencapaian yang lebih baik? Berikan justifikasi anda. Okey, daripada set data yang kita perolehi, cuba pelajar teka yang manakah menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Okey, jadi kalau kita perhatikan dengan baik-baik, pada bulan April tak ada pelajar yang dapat nilai markah dia 70 lebih. Mana cikgu tahu tak ada? Dekat bahagian batang 7 tak ada daun dia. Jadi kita tahu tak ada orang dapat markah lebih 70 pada bulan April. Sebaliknya pada bulan Mei, ada orang dapat markah 71, 73, 75, 77. Jadi menunjukkan dekat bahagian Mei ni sebenarnya pencapaian dia lebih baik. Okay, jadi dia kata berikan justifikasi anda. Kita buat ayat sikit. Kita jawab soalan dulu. Pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik. Macam cikgu cakap tadi, dia baik sebab dia ada nombor dapat markah lebih 70. Kerana ramai murid mendapat markah lebih tinggi dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. Okay, jadi dekat sini ramai pelajar dapat markah lebih 70 berbanding bulan April. Kita buat kesimpulan bahawa bulan Mei lebih baik. Okay, jadi pelajar tak semestinya ayat awak sama dengan buku ni. Boleh buat ayat apa-apa pun, janji maksudnya tercapai. Yang menunjukkan bahawa bulan Mei ni lebih baik berbanding bulan April. Okey, ini adalah contoh 2 buku teks muka surat 217. Contoh ini merupakan contoh terakhir dalam video ini. Soalan. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Rajah di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Okey, jadi ini adalah untuk kuis sains sebelah kiri cikgu. Dan sebelah kanan cikgu adalah untuk kuis matematik. Okey, jadi ini plot titik. Dia kata 20 orang bermaksud ada 20 titik. Soalan pertama, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okey, kita akan imbas kembali. Soalan nak apa? Soalan nak serakan yang lebih besar. Macam mana kita nak dapat serakan? Daripada pembelajaran kita tadi, kita tahu untuk dapat serakan kita kena cari beza. Okay, jadi macam mana nak dapat beza? Cerapan tertinggi tolak dengan cerapan terendah. Okay, jadi kita akan kirakan beza bagi kedua-dua bahagian. Okay, untuk kuis sains, nilai tertinggi dia adalah 15 dan nilai terendah dia adalah 8. Tolakkan saja 15 tolak 8, bezanya adalah 7. Jadi kita tahu nilai serakan, kita akan bandingkan dua-dua nanti, beza dia 7. Kita kena cari beza untuk
kuis matematik pula. Jadi paling tinggi 15, paling rendah 9. Jadi tolakkan 15, tolak 9. Kita akan dapat 6. Jadi data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Bandingkan 7 dan 6. 7 nilai dia lebih besar. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa kuis sains serakannya adalah lebih besar. Okey, jadi buat ayat untuk berikan justifikasi anda. Okey, cikgu dah tuliskan jawapan dia. Kuis sains mempunyai serakan yang lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Okay, jadi data dia beza cerapan dia lebih besar. Kita tahu serakan dia lebih besar. Okay, jadi soalan A dah siap. Kita beralih pada soalan B. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Okey, kita dah kira juga tadi. Kita boleh bandingkan kuis yang mana? Dah tentulah jawapan dia adalah kuis sains dengan nilai beza cerapannya ialah 7. Okey, jadi boleh tulis juga ayat dia. Okey, ni jawapan dia. Kuis sains mempunyai beza cerapan lebih tinggi iaitu 7. Okey, jadi siap soalan A dan B. Kita akan beralih pada soalan C. Okey, jadi soalan terakhir antara skor kuis sains dan skor kuis matematik. Pencapaian yang manakah lebih baik? Okey, jadi pelajar masa untuk kita berfikir agak-agak kuis sains lebih baik ke atau kuis matematik lebih baik. Okey, jadi kita tengok beza dia. Beza tadi 7, yang beza ni 6. Okay, jadi beza ni membawa maksud serakan dia. Beza membawa maksud serakan. Tetapi yang mana lebih baik? Okey, jadi tengok plot titik ni. Yang mana markahnya lebih tinggi? Yang mana kedudukan markah lebih banyak tinggi adalah kuis matematik. Kalau pelajar perhatikan, kebanyakan cerapan, kebanyakan titik pada kuis matematik berada pada sebelah kanan graf. Okey, jadi kita letaklah daripada nombor 11 ni kan, sebelah kanan ni. Kalau kira sampai sini dia ada 18 titik. Maknanya ada 18 orang, markah dia lebih banyak. Kalau 11 kat sini, skor 11 tempat sama ni, kalau kira nilai dia kurang daripada skor matematik ni. Jadi kita boleh buat kesimpulan skor kuis matematik adalah lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Okey, jadi tuliskan jawapan tersebut. Okey, cikgu dah tuliskan jawapan dia. Itulah jawapan dia. Skor kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Okay, kenapa bahagian kanan ni lebih baik? Kerana nilai sebelah kanan ni makin tinggi nilai dia. Okey, jadi tamatlah video untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.